Okay, bahan-bahannya adalah bawang holland, bawang putih, carrot, sausage, isi ketam, susu Dutch Lady, serbuk hitam, lada hitam, tepung gandum, susu sejat, cheese dan juga kulit popi. Okay, sekarang kita akan lipat, masukkan isi-isi yang kita dah masak tadi ke dalam kulit popi. Sekarang kita akan lipat kulit popi ini. Dah siap untuk digoreng.